Dan untuk mengulas lanjut isu ini dengan lebih terperinci di talian Skype ketika ini, kita bersama dengan Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Cikgu Azmi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Baik Cikgu, kalau kita lihat isu nasib etnik Rohingya di bumi Myanmar ini seperti tiada kesudahan sehingga kini. Dan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC telah meluluskan siasatan penuh terhadap tindakan ketenteraan Myanmar ke atas etnik minoriti Islam itu pada 2017. Namun Myanmar menyifatkan ia satu tuduhan jenayah ke atas negaranya kerana tuduhan itu dilihat tidak mengikut peruntukan undang-undang antarabangsa. Jadi bagi pendapat Cikgu sendiri, sejauh manakah tindakan yang akan dikenakan ICC terhadap kerajaan junta itu mampu mengheret penjenayah antarabangsa itu ke muka pengadilan? Silakan Cikgu. Ya, terima kasih. Pada awalnya penafian pihak Myanmar itu yang mengatakan bahawa tidak menepati syarat-syarat undang-undang juga tidak diberikan dengan jelas. Mereka menafikan bahawa mereka melakukan jenayah, tetapi mereka mengatakan itu tidak mengikut perundangan antarabangsa. Jelasnya mereka tidak menyebut syarat khusus. Yang kedua ialah sudah tentu apabila mereka mengulangi dan menafikan bahawa mereka telah melakukan jenayah ini, maka mereka harus bersedia untuk menerima siasatan, dan ini telah dibuat oleh mereka secara berulang kali. Tidak membenarkan kumpulan penyiasat daripada UN dan sebanyak pihak lagi untuk masuk dan melihat sendiri. Bermakna memang antarabangsa sepatutnya merasa curiga terhadap apa yang dibuat oleh Myanmar ini. Kita merasakan bahawa kali ini kerana sudah berjaya untuk difailkan suatu apa yang dipanggil lawsuit atau yang dipanggil dakwaan yang sekarang ni ICC dan juga ICJ, merasakan mereka sudah mempunyai cukup bukti bahawa siasatan dan juga tindak dakwaan boleh dilakukan oleh Myanmar, dan apapun yang disebut oleh Myanmar bahawa mereka menolak keputusan itu, Myanmar kali ini tidak boleh menafikan bahawa siasatan akan berlaku dan pendakwaan akan mulai dilaksanakan oleh Mahkamah Antarabangsa itu. Jadi saya kira bahawa kali ini Myanmar akan merasai tekanan itu, dan kita mengharapkan dunia tidak akan melepaskan jenayah yang dilakukan ke atas etnik Rohingya. Okey, baik Cikgu. Kalau diperhatikan, Myanmar berulang kali cuba menyangkal tuduhan tersebut walaupun pelbagai bukti telah dikeluarkan dunia. Jadi adakah mereka ni kebal dari tindakan undang-undang? Ya, mereka merasakan mereka kebal. Tetapi seperti yang berlaku di Bosnia dan juga yang berlaku di Sudan, banyak pihak ini yang telah didakwa oleh ICC merasakan mereka itu kebal, tapi ternyata apabila pembicaraan dilakukan dan terdedah, dan banyak tindakan boleh dilakukan oleh pihak mahkamah kerana pihak mahkamah ada kuasa untuk menuntut supaya pihak tertentu ditahan ataupun sesuatu sekatan boleh dilakukan. Jadi saya fikir mereka tidak boleh mendakwa diri mereka kebal, dan kali ini saya kira apa yang dilakukan oleh Mahkamah Antarabangsa itu akan memberi bekas ke atas Myanmar. Mereka tidak boleh mengelakkan diri lagi daripada dakwaan jenayah ini. Okey, baik. Kita tahu Cikgu Azmi atau MAPIM sendiri antara yang lantang memperjuangkan nasib etnik Rohingya di peringkat antarabangsa sejak sekian lama. Adakah Cikgu merasakan ada sinar di hujung lorong? Silakan. Ya, sudah 70 tahun lebih sejak 48. 47, 1962, 1982, yang terburuk 2012, seolah macam tidak ada masa depan untuk Rohingya ini. Tetapi saya fikir sejarah tidak akan tinggal untuk, terutama pada zaman moden ini, bahawa sesuatu jenayah skala berat ini mereka boleh lepas tangan. Saya fikir perjuangan pihak Rohingya dan juga mereka yang menyokong dan membela nasib Rohingya seperti yang kami lakukan ini akan berterusan. Tetapi kita juga tidak mengatakan bahawa ini singkat boleh mendapat kejayaan, tapi yang kita panggil ada cahaya di hujung lorong itu tetap ada. Asalkan ada satu tekanan yang berterusan daripada negara-negara
dan juga daripada aktivis hak manusia akan berterusan memberi tekanan kepada Myanmar. Baik, sebagai NGO yang aktif di Cox's Bazar, adakah cikgu melihat etnik Rohingya ini mahu kembali ke Myanmar selepas apa yang dah berlaku? Ya, kalau kita tanya, umpamanya saya kerap pergi ke Cox's Bazar, dan juga kalau kita tanya pelarian Rohingya di Malaysia sendiri, ramai mengatakan bahawa mereka sangat-sangat mahu pulang ke tanah air mereka. Walaupun mereka mengatakan agak-agak kelam atau agak gelap bagaimana mereka nak pulang dengan keadaan keselamatan tidak dijamin dan keadaan mereka, rumah mereka, tanah mereka yang telah dimusnahkan, dirampas. Tetapi saya kira dalam hubungan kami dengan semua mangsa-mangsa mereka ini di Cox's Bazar maupun di Malaysia, mereka nampaknya berazam kalau keadaan mengizinkan, mereka tetap ingin pulang ke tanah air mereka. Jadi saya fikir semangat itu tidak akan pudar, mereka tetap menunggu saatnya mereka boleh pulang. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Azmi, Presiden MAPIM, kerana sudi bersama dengan Berita Al-Hijrah malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.